Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776 dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru hadir di channel kami atau yang baru ketemu channel ini. Semoga video-video yang kami buat dan suara-suara yang kami share ke channel kami semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman petani walet dimanapun berada. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya untuk membantu kami mengembangkan channel ini agar kedepannya bisa terus berkembang dan kami juga bisa terus berbagi dan berkarya buat teman-teman semua, khususnya buat sahabat petani walet ya. Oke, teman-teman, di video kali ini kami kembali lagi membuatkan permintaan dari teman-teman yang request masih suara versi stereo LR, teman-teman ya. Dua suara yang dikombinasikan menjadi satu file yang nantinya sudah bisa teman-teman gunakan hanya dengan satu flash disk, langsung menghasilkan dua suara yang berbeda. Dan kedua suara nanti jika teman-teman gunakan dengan satu flash disk, suaranya terpisah. Jadi nanti di masing-masing jalur volume suaranya akan berbeda ya. Oke, jadi di sini yang di request ini SP Pasukan Langit stereo dengan SP Triple Queen ya. Jadi kedua suara ini original milik Guru Andi Supar yang kita kombinasikan sesuai permintaan ya. Jadi di sini kami selalu memberitahukan ya atau menjelaskan untuk suara versi stereo LR ya. Jadi untuk di jalur volume suara panggil di channel 1 ini nanti di sini SP Pasukan Langit, sedangkan di jalur volume suara tarik atau di channel 2 nya ini nanti SP Triple Queen. Jadi nanti suara di LMB dengan suara di LAR itu tidak sama, teman-teman ya. Jadi yang di LMB Pasukan Langit, yang di LAR-nya Triple Queen. Oke, kita coba dulu suaranya. Silakan disimak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham dan tidak asal mendownload ya. Aduh, belum dicucuk amplinya, teman-teman. Oke, kita nyalakan dulu amplinya ya. Oke, kita coba dulu yang jalur L ya, suara panggil. Nah, ini untuk SP Pasukan Langit ya. Ya, oke, kita matikan. Kita coba yang volume suara tarik ya, jalur R-nya. Nah, ini SP Triple Queen. Terima kasih.
Kalau untuk suara inapnya ya, teman-teman, di sini kami selalu rekomendasikan untuk suara inap gunakan inap bayangan revisi ya. Oke, kita coba dua-duanya. Nah, ini sudah kita nyalakan dua-duanya volumenya. Dan suara kedengaran berbeda, teman-teman ya. Nah, jadi teknik dua suara menggunakan satu flash disk ya. Untuk membuat dua suara di LMB ataupun di LAR, teman-teman bisa menonton video yang sudah ada kami buat, atau nanti langsung dicek linknya di deskripsi ya. Untuk link videonya silahkan diikutin caranya, atau biar lebih mudah begini aja. Ini jalur volume suara tarik yang untuk di LAR ya. Nah, jadi tweeter di LAR ini teman-teman sambung kabel terus ditarik ke LMB. Nanti di LMB teman-teman tambahkan dua lah paling tidak, tweeter audac 65 atau audac 61, terus disambungkan kabelnya yang tadi ya. Jadi suara triple queen ini nanti akan keluar juga di LMB. Dan begitu juga yang untuk SP pasukan langitnya, jika teman-teman menggunakan tweeter magnet, kalau menggunakan tweeter biasa cukup gunakan audac 65 2 biji atau audac 61 3 biji. Nah, jadi nanti tweeter yang di LMB untuk suara panggil SP pasukan langit itu teman-teman pasangkan kabel lagi di belakangnya, terus ditarik ke LAR. Nah, jadi nanti di setiap LAR, misalkan 3 lantai, usahakan di setiap LAR tambahkan satu tweeter, bisa audac 65 bisa audac 61, terus disambungkan aja kabelnya teman-teman ya. Jadi nanti SP pasukan langit ini akan keluar juga di LAR-nya. Nah, jadi dia masing-masing menghasilkan dua suara di LMB dan di LAR. Nah, kalau memang ini menggunakan timer yang pasukan langitnya, ini otomatis nanti dia akan mati. Nah, jadi yang menyala hanya tersisa SP Triple Queen-nya ya. Tapi volumenya dia tidak bisa kita bedakan teman-teman ya, yang di LMB dengan di LAR, karena kita menggunakan satu jalur aja ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman triple queen dikeluarkan di LMB, otomatis volumenya akan sama dengan yang di LAR ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian aja videonya. Semoga suaranya bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman yang ingin menggunakan teknik dua suara. Dan linknya nanti silahkan dicek di deskripsi. Jangan lupa tolong dibantu like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.